sejahtera dan kembali lagi di channel Louis Tusisli. Dan kali ini Louis akan nge-vlog satu mobil yang ada di belakang Louis ini. Ya, Land Rover yang sudah di-convert ke model Khan. Nah, jadi ini Land Rover Defender yang udah di-convert ke model Khan ya. Jadi Khan itu ya kayak Toyota sekarang itu GR ya. Rumah modifikasi ya. Jadi dia sama ya, tapi ini rata-rata Khan ini buat mobil Inggris. Jadi buat Land Rover sama Range Rover itu ada ya. Nah, ini kita mau bahas bagian depannya ya. Nah, ini lampu depannya membulat-bulat ya semua. Nih, lampunya udah LED loh, atas sama bawah. Nah, ini sennya lampu kecil ya. Nah, ini ada Defender ya, Vision Defender. Kap mesinnya agak naik gitu ya, mendaki gitu. Nah, ini grillnya gini ya. Nih, ada tuas gitu. Ada bolong di sini ya. Nah, kayaknya kita bahas ke bagian samping lagi yuk, sini. Nah, kita ke bagian velg dulu ya. Bagian kaki-kaki. Nih, ada apa ini namanya? Apa namanya? Karpet lumpur. Karpet lumpur buat di bagian bawah sini ya. Nah, ini velgnya udah asli bawaan Defender, tapi untuk yang Khan ya. Untuk yang Khan, ini velgnya, bannya dia 35, 85, R16. Dan ini bannya Continental Cross AT. Nah, ngomong-ngomong kaki-kakinya ini udah diganti semua ya. Untuk pada umumnya mobil Jeep gitu pakai yang Ome, Old Man Emu ya. Shock sama pernya diganti sama Old Man Emu. Dan ini udah coil spring asli bawaan Defender. Oh ya, terus lupa bahas bagian pengeremannya. Nah, bagian pengeremannya ini udah cakram loh, padahal masih tahun 96 lagi. Nah, spionnya agak unik ya, masih manual tuh. Nah, ini ya yang tadi Luis bilangkan itu, ini body kit sebenarnya. Ini pintunya 4 ya. Nih, 1 2 3 4. Enggak mungkin cuma 2. Duanya di sini aja, situnya enggak. Nah, ini body kitnya nyambung sama pintu ya. Jadi agak panjang. Ini body kitnya kan juga ya. Enggak belang. Nah, bannya sama ya, 235 85 R16. Shock sama pernya sama ya. Ome. Old Man Emu. Wow. Tinggi kali ya mobilnya. Yuk, kita langsung ke bagian belakang. Nah, ini tempat isi bensinnya di sini ya. Nah, sini nih. Ini bagian baknya seperti ini ya. Nah, ada yang tipe 130. Dia lebih panjang lagi tuh. Panjang kali. Nah, sini ada lampu-lampunya bulat-bulat ya. Ciri khasnya bulat. Nah, pasti teman-teman kira ini udah diganti kan? Enggak. Sebenarnya ini asli bawaannya. Nah, ini kan ada baknya ya. Ini harus tarik. Harus naik ya. Nah, ban serapnya ada di sini ya. Dan ini mungkin ada roll cage ya ini namanya. Terus lupa nih apa namanya. Nah, jadi teman-teman bisa duduk di bagian sini. Tapi karena ada roll cage-nya ini, ya jadi kena lah kepalanya. Buat safety juga kali ya. Oke, kita turun. Oke, kita tutup ya bagasinya. Ini bisa dikunci sebenarnya.
Tapi tadi Luis gak kunci sih. Nah, kenalpotnya di sini ya. Agak tinggi dia kenalpotnya. Bagian sini. Oke, yuk kita masuk ke bagian interiornya. Yuk. Oke, aduh, tinggi banget mobilnya. Harus pakai injak lagi. Nah ini udah interiornya semuanya udah full retrim ya. Kecuali dashboardnya ini masih asli Defender. Nah ini 5 speed ya. Dan teman-teman jangan kira mobil ini gak ada AC. Ini apa? Ada AC ini mobil. Ini ventilasi AC. Dingin AC. Tadi sudah naik. Nah, di sini ada cup holder. Asli bawaannya ada asbak ya nih. Lacinya besar lagi nih. Besar. Tadi sudah bilang 5 speed. Ini ada 4 halnya ya. 4x4. Rem tangannya di sini. Di sini nih. Dan lampunya agak unik di sini, beda ya sama mobil-mobil Jepang. Dan kalau untuk klaksonnya bukan di sini, dari sini. Nah sini buat dim ya, ya dimnya di sebelah kiri bukan di sebelah kanan. Sennya juga di sebelah kiri. Dan kalau sebelah kanan buat ini apa, washer sama wiper ya. Spionnya di sini, sun visornya gede banget. Blue-blue ya, masih blue-blue semua. Yuk kita ke belakang. Nah di sini juga ada laci ya, ada audionya. Yuk kita ke belakang. Ada. Ini mobil masih belum selesai bang, masih belum 100% selesai. Tutup. Ya buka aja deh, biar gak panas. Ini buat, jadi kalau bagian belakangnya ini agak naik gitu. Tuh. Lebih tinggi jadinya. Jadi buat orang yang agak tinggi cukup kali ya. Nah, kalau buat Luis ya, ini masih banyak lapang, masih lapang. Tuh. Tuh. Nah ini ada handrest, armrest. Tapi Luis gak tahu ini asli atau enggak. Nah ini tadi Luis sudah bilang ya, udah retrim semua joknya. Dan yuk kita masuk ke bagian engine. Oh ya, tadi Luis tinggalan itu AC-nya sebenarnya tambahan ya. Jadi AC-nya sebenarnya dari sini. Ini AC alam ya, real. Nah, yuk kita masuk ke bagian engine. Nah, jadi ini mesinnya V8, 4200cc, 2 barrel. Jadi, ini dua ya karbunya. Jadi barrel ini fungsinya untuk masukin angin ke mesin. Jadi ada yang 2 barrel, satu barrelnya ini 4 piston. Jadi kalau 2 barrel 4x2 sama dengan 8. Mulai nih MTK nih. Kameramennya katanya suka MTK nih. Dibantu ya MTK-nya. 8x2 16. Nah ini ada dinamo cas ya, besar banget, unik. Dan gini tampak mesinnya ya, tuh teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ada tambahan electric fan AC. Dan mobilnya ini udah power steering ya. Nah ini teman-teman bisa lihat langsung sendiri mesinnya ya, tuh.
Nah, jadi kesimpulan mobil ini, mobilnya maco banget, cowok banget kalau naik mobil ini ya. Dan mobil ini bisa kerja juga, tapi ringan-ringan yang kerjanya. Dan mobil ini serbaguna ya, mau sekarang bisa, mau di perkotaan bisa, agak ribet dikit lah. Oke, sampai di sini dulu untuk vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. See you in the next vlog. Bye-bye. Eits, tapi kalau mobil rata-rata Luis pasang ada tulisan Luis nih ya, pasti rata-rata mobilnya ganteng. Makanya, yuk kita pasang biar mobilnya jadi ganteng kali. Naik 1000%, 1000 HP. Ayo. Jadi keren kan mobilnya?